Enggak, berarti kalau lu enggak cemburu enggak ada rasa gimana. Itu metode bagi pria-pria yang kurang mampu aja dan kurang percaya diri. Kalau pria yang percaya diri, dia selalu memantapkan keyakinan terhadap pasangannya. Sama saja. Percaya. Percaya dong sama kalian. Raka apa segala macam, tapi dengan komitmen jangan ada kata pisah. Oke. Okay. Jangan mudah mengucapkan pisah. Amin. Itu aja sih. Vicky Prasetyo tolak diajak settingan. Maaf, saya takut dimarahin istri. Dilansir dari merdeka.com. Setelah kembali rujuk dengan Kalina Utarani, Vicky Prasetyo berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satunya adalah menolak diajak settingan oleh seorang wanita di media sosial. Vicky secara terang-terangan mengaku takut kepada istri, soalnya Kalina kalau ngambek kerap melempar piring. Beberapa kali dirayu, Vicky tetap dengan pendiriannya untuk menolak. Percakapan Vicky dengan seseorang yang tak diketahui identitasnya itu untuk settingan ia unggah di Instagram. Melihat percakapan itu, banyak sekali netizen yang ngakak sekaligus salut. Begini percakapannya. Ini dia percakapan Vicky dengan seorang yang meminta untuk settingan dengannya. Sukses. Mengiringi unggahannya, lelaki yang kerap menyebutnya sebagai gladiator itu mendoakan orang tersebut akan sukses. Ia pun menautkan unggahannya kepada sang istri Kalina. Siapapun kamu, aku berdoa semoga kamu sukses ya. Amin. @KalinaUtarani, kata Vicky di Instagram. Rekan artis, di kolom komentar banyak sekali rekan artis yang merespon unggahannya, mulai dari Usi Sulistiawati hingga Ivan Seventeen. Lo terbaik bro, sehat, @YaYouFood, kata Ivan Seventeen. Vicky, main layangan yuk, @KalinaUtarani, kata Usi Sulistiawati dengan emoji tertawa. Vicky, ngakak, ini pagi-pagi buta, kocak banget sih, aha. Sehat terus buat kalian berdua ya, kata Fiona Rosalina.